Baiklah, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Anissa Mukmainah dan rekan saya ada Elsie Diana. Judul jurnal yang akan kami bahas di sini adalah Isolation of Stilbenoid and Lignans from Dendrobium hongdi. Genus Dendrobium terdapat lebih dari 1.100 spesies yang tersebar luas di seluruh Asia, Eropa, dan Australia. Dan ada sekitar 80 spesies Dendrobium yang ada di Cina. Nah, sejumlah batang spesies Dendrobium ini digunakan sebagai makanan sehat dan nutrisi, dan dia juga digunakan sebagai pengobatan tradisional di Cina. Dendrobium hongdi adalah hibrida dari Dendrobium nobile dan Dendrobium phalaenopsis, di mana dikembangkan oleh Yunnan Inmo Laboratorium of Technology, Cina. Dalam penelitian ini untuk produk alami bioaktif dari tanaman obat di Yunnan, di Cina, dari seluruh tanaman de hongdi, 9 senyawa termasuk 2 fenantren, 3 bibenzil, 1 fenantropinon, 2 lignan, dan sterol diisolasi dan strukturnya diidentifikasi oleh HCNMR dan spektrum MS. Pada proses ekstraksi, ekstrak kering tanaman yang telah dihaluskan 4 kg itu diekstraksi dengan etanol 95% sebanyak 6 kali pada suhu kamar masing-masing selama 24 jam, lalu dipekatkan dengan rotary evaporator dan didapat ekstrak etanolnya sebanyak 180 gram. Selanjutnya dilarutkan dalam air 1 liter dan diekstraksi dengan CHCl3 dan EtOAC berturut-turut sehingga didapat 3 fraksi, di mana ada fraksi larut dalam air, fraksi EtOAC, dan fraksi CHCl3. Pada fraksi larut dalam air, dielusi dengan air dengan meningkatkan jumlah metanolnya, yaitu 0%, 50%, 90%, dan 100%. Pada fraksi 50% metanol, itu dikromatografi kolom menggunakan silika gel dengan gradien CHCl3 dibanding metanol dengan beberapa perbandingan, dan didapat senyawa 8 sebanyak 300 mg di mana terdapat serbuk putih yang diidentifikasi sebagai liodendrin. Pada fraksi EtOAC itu dipisahkan pada kolom silika gel dielusi dengan CHCl3 dan aseton dengan perbandingan 8 banding 2 sehingga didapat senyawa 7 sebanyak 100 mg yaitu kristal putih. Senyawa diidentifikasi sebagai siringa resinol. Dari fraksi larut dalam air dan EtOAC didapat senyawa 8 dan senyawa 7, di mana senyawa 8 itu adalah liriodendrin dan senyawa 7 itu adalah siringa resinol. Nah, dari kedua senyawa ini itu diidentifikasi dia sebagai senyawa lignan. Sedangkan pada fraksi CHCl3 itu didapat nanti hasil dari senyawa stilbenoidnya sendiri, di mana dipisahkan pada kolom silika gel dengan petroleum ether dan EtOAC dengan beberapa perbandingan sehingga didapat nanti 7 fraksi.